Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura mengadakan Temu Alumni. Temu Alumni ini dilakukan dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-37. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan 3 Amjad Salong. Temu Alumni ini berlangsung secara daring dan luring yang berpusat di Gedung Student Center FKIP Jumat 20 Agustus 2021. Para alumni yang kini bertebaran di seluruh Indonesia ikut gabung dalam acara ini via daring. Acara temu alumni ini berlangsung di bawah sorotan tema SDM Unggul Indonesia Emas memasuki era kelimpahan dan society 5.0 dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ketua alumni PBSI Kori Sasabono kepada Patimura TV mengatakan, Prodi PBSI sangat senang atas kegiatan temu alumni ini. Ya, selaku ketua alumni, saya sangat senang bahwa di hari ini kita bisa membuat satu kegiatan, yaitu temu alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bukan saja di Provinsi Maluku, tetapi ada juga mereka sudah tersebar sampai di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ada di Papua, banyak sekali, Manado, di NTT, tadi ada juga yang masuk dari NTT, masuk dari Jawa Barat. Nah, ada juga alumni kita yang sudah menjadi dosen di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi alumni-alumni kita itu memang tersebar banyak dan sekarang kita mau melakukan pendataan supaya lebih baik ke depan. Kita berusaha untuk alumni kita terdata semua agar akreditasi kita untuk prodi ini ya sekarang sudah dapat B+. Mudah-mudahan ke depannya kita akan memperoleh nilai A. Sementara itu, Ketua Program Studi PBSI Happy Lelapari mengatakan, untuk menyambut puncak Dies Natalis ke-37 tanggal 21 Agustus 2021, ada 4 agenda utama, diantaranya seminar nasional, lomba baca puisi, lomba pidato bagi siswa SD, SMP, dan SMA Semaluku berbasis daring, serta temu alumni, dan pada puncak Dies akan diadakan orasi ilmiah. Iya, jadi jelang 37 tahun Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita coba menggagas ada 4 agenda utama. Yang pertama sudah dilaksanakan kemarin, seminar nasional, kemudian lomba baca puisi, lomba pidato, dan lomba bertutur bagi siswa SMP, SD, dan SMA Semaluku, dan penilaian sementara dilakukan, semua berbasis daring, dan pengumuman dan pembagian hasil lomba nanti dilakukan di puncak Dies besok. Dan kemudian ada acara temu alumni yang memang sukses kita laksanakan di hari ini, daring dan luring. Kemudian di besok itu acara puncak, ada Dies, ada orasi ilmiah dari Dr. Iwan Rumalea, dan tradisi ini akan kita pertahankan untuk sebagai tradisi akademik. Lelapari menambahkan, terbentuknya alumni ini akan menjadi wadah berhimpun semua sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk bersinergi mengembangkan alma mater serta membuat yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Janis Balol melaporkan.